Radio UU and roaming across your mind. Assalamualaikum. Good morning. Thank you so much for tuning in to iRadio OUM. You tuned in to a brand new segment right here on iRadio OUM. This segment is OUM Cares. Now, previously, last week's segment, we were talking about about OUM or latest development or learning environment. So this week, we're going to focus on one of the courses that OUM offer. Okay, now, bersama saya di studio ialah Puan Suhaila, okay, yang akan bercerita dengan tentang ijazah sarjana pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau ringkasannya MO Mushroom. Is that the name? Betul. Okay, so Puan Su, selamat datang ke iRadio OUM. Okay, terima kasih Umi atas jemputan ke iRadio. Okay, sebelum kita bercerita tentang Mushroom tu sendiri, tentang program kita tu sendiri, boleh tak Puan Su kongsikan dengan kami apakah matlamat utama OUM sebenarnya dalam sistem pendidikan Malaysia? Okey, terima kasih Umi. Untuk pagi ini kita akan berkongsi sedikit tentang program baru yang dikendalikan oleh pihak OUM. Dan sebelum tu, seperti yang telah diketahui ramai bahawa OUM ni adalah merupakan universiti terbuka dan jarak jauh yang pertama, dan sememangnya penubuhan OUM ini banyak memberi impak yang cukup besar ya dalam dunia pendidikan di negara kita. Mm-hmm. Yang mana kita ingin memupuk minda kelas pertama Yumi ya. Mm-hmm. Untuk semua warga kerja kita supaya mereka terus-terusan belajar ya dan tidak berhentilah ya. Mm-hmm. Dari dalam dunia akademik mereka. Mm-hmm. Dan akhirnya kita akan dapat meningkatkan keupayaan pengetahuan dan juga inovasi negara. Mm-hmm. Dan dengan itu kita dapat mencapai wawasan 2020 ni. Mm-hmm. Okey. Jadi boleh tak berkongsikan dengan pendengar-pendengar kita apakah tujuan program Mushroom ni, ijazah sarjana muda pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Okey Umi, dan memang bertepatan dengan slot kita pada pagi ini Umi. Mm-hmm. OUM Cares ya. Mm-hmm. Sememangnya kalau kita perhatikan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan ni adalah merupakan sebahagian daripada kehidupan kita seharian ya. Kalau umpamanya kita tidak berjaya untuk selamat dan sihat di rumah, maka kita mungkin sukar untuk menjalankan tanggungjawab dan tugas di pejabat. Jadi kepentingan keselamatan dan kesihatan ini merupakan sesuatu yang harus dipandang berat lah. Uh-huh. Dan justru itu OUM mengambil langkah ke hadapan. Uh-huh. Ya, untuk memperkenalkan ya, program keselamatan dan kesihatan ini di peringkat sarjana. Uh-huh. Ya, dan kita fokuskan kepada pengurusan risiko. Uh-huh. Sebab itu nama program itu menjadi pengurusan sarjana pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya, pengurusan. Uh-huh. Risiko. Uh-huh. OSH Risk Management lah. Okay. Jadi siapakah sebenarnya kumpulan sasar program ini? Sebenarnya kumpulan sasaran program ini adalah terbuka kepada mereka yang berada dalam industri. Uh-huh. Dan juga bagi mereka yang berada di sektor kerajaan juga. Uh-huh. Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, aspek keselamatan dan kesihatan ini sebenarnya milik semua. Uh-huh. Milik semua warga kerja ya, supaya kita ada kelangsungan dalam. Uh-huh. Kehidupan kita, bila mana kita dapat pastikan diri kita ni sentiasa selamat dan sihat. Uh-huh. Dan juga kalau dilihat dari sudut perundangan, sebenarnya. Uh-huh. Aspek keselamatan dan kesihatan ini telah didokong oleh dua akta utama dalam bidang keselamatan dan kesihatan lah, iaitu kita ada Akta Kilang dan Jentera tahun. Uh-huh. 1967 dan juga Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Mm-hmm. So, jadi itu yang menyebabkan program ini sebenarnya memang bertepatan untuk semua warga kerja. Mm-hmm. Hmm. Jadi terbuka kepada semua sebenarnya, semua yang berminat dan mereka semua yang berminat terlibat dalam bidang OSH. Okey, kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini bersama lagi dengan Puan Suhaila hanya dari Radio OUM, merentasi minda anda. iRadio OUM, roaming across your mind. Masih lagi bersama-sama saya dalam segmen OUM Cares. Dan bersama kita pagi ini ialah Puan Suhaila Abdul Hamid daripada Fakulti Sains dan Teknologi yang berkongsi dengan kita mengenai ijazah sarjana
Ijazah Sarjana Pengurusan Risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun dipanggil MOSHRM, the initial kepada program tersebut. Okey, Puan Suhaila, sebenarnya di OUM ni para pelajar kita kebanyakannya ialah mereka yang telah bekerja, mereka yang daripada industri, mungkin daripada industri OSH tu sendiri. Jadi mungkin mereka lebih gemar untuk mengetahui apakah kaitan program ini kepada industri. Okey, terima kasih Umi ya. Sebelum itu saya nak menyambung sedikit Yumi tentang berkaitan dengan akta yang kita ada ya, kerana segala program yang kita jalankan dalam aspek keselamatan dan kesihatan ini adalah berteraskan ya, kepada akta yang kita ada. Dan dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 ya, telah pun dinyatakan ya, bahawa merupakan tanggungjawab majikan sebenarnya ya, untuk memastikan setakat yang praktik aspek keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan Yumi, bukan hanya keselamatan dan kesihatan ya, berpegang kepada 3K ya, keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan untuk semua warga kerjanya. Dan tanggungjawab keselamatan dan kesihatan ini meskipun diletakkan di bahu majikan, namun pekerja juga mempunyai tanggungjawab mereka masing-masing ya, untuk memastikan diri mereka juga selamat lah, dan juga menjaga rakan sekerja ya, elakkan daripada berlaku kemalangan di tempat kerja. Dan ini seiring dengan falsafah OSHA itu sendiri ataupun akta itu sendiri, bahawa tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak kepada mereka yang bekerja dengan bahaya tersebut, iaitu pekerja dan juga yang mewujudkan bahaya ya, iaitu majikan itu sendiri. Jadi berbalik kepada soalan Umi tadi tu, bagaimana kita nak membuat kaitan ya, antara program ini dengan industri. Sebenarnya dengan ilmu dan pengalaman yang dikongsi bersama ya, oleh para pelajar dan juga facilitator, maka mereka akan dapat aplikasikan ilmu tersebut untuk memastikan aspek pengurusan keselamatan dan kesihatan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu majikan mereka dalam senantiasa memastikan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mereka itu berada di tahap yang tinggi, yang optimum ya, supaya kita hendak seboleh yang mungkin lah mengelakkan berlakunya kemalangan, kerana kemalangan sememangnya boleh dielakkan. Dan kita juga tahu Mi, kalau berlakunya kemalangan maka banyak kerugian ya, yang boleh berlaku sama ada di pihak majikan dan terutamanya di pihak pekerja itu sendiri. Okey, jadi menjadi tanggungjawab bersama para pekerja dan juga para majikan. Okey, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali lagi bersama-sama Puan Suhaila selepas ini. Jadi pastikan anda terus bersama iRadio UEM, merentasi minda anda. iRadio UUM, merentasi minda anda, bersiaran daripada Open University Malaysia, The University for All. Bersama-sama UUM Cast hari ini ialah Puan Suhaila Abdul Hamid yang berkongsi dengan kita mengenai MOSHRM, salah satu daripada program yang ditawarkan di Open University Malaysia. Okey, boleh tak Puan Suhaila kongsikan dengan kita apakah di antara subjek-subjek yang ditawarkan dalam program ini? Okey, terima kasih Umi. Untuk program di peringkat sarjana ya, kita ada 40 jam kredit yang perlu dicapai oleh semua pelajar. Jadi kita ada 11 subjek keseluruhannya dan satu kertas projek. Sebelah subjek tu saya ulas sedikit di sini Umi. Kita ada subjek yang pertama adalah sistem pengurusan ya, SMMS 5103, yang mana dalam sistem pengurusan yang kita kongsikan dengan para pelajar ini tidak hanya menjurus kepada sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sahaja. Ya, kita buka kepada lain-lain sistem pengurusan yang ada diguna pakai dalam industri. Contohnya kita juga bermula dengan sistem pengurusan kualiti ya, yang mana para pelajar didedahkan dengan ISO 9000 ya, dan juga mereka juga diberikan perkongsian ilmu untuk bagaimana menguruskan alam sekitar ya, dalam industri mereka masing-masing melalui sistem pengurusan alam sekitar ya, dan juga sistem pengurusan yang berkaitan dengan keselamatan makanan ya, food safety, dan juga security ya, sebab kadang-kadang kalau kita perhatikan
di mana-mana industri ini, security juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam industri. Jadi kita ketengahkan juga bagaimana mereka dapat menguruskan sistem security yang baik dalam industri mereka di tempat kerja. Dan kalau kita lihat, semuanya kita ada 5 sistem pengurusan ya, termasuk sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan lah, yang mana kita ketengahkan Malaysian Standard MS1722 dan juga International Standard on OSAS ya. Jadi itu adalah merupakan subjek pertama lah yang akan dilalui oleh semua pelajar untuk memberi mereka satu asas yang kukuh ya dan menyeluruh tentang apakah dia secara totalnya aspek keselamatan dan kesihatan yang harus mereka uruskan dalam organisasi. Kemudian mereka juga diberi pendedahan tentang apakah perundangan yang perlu mereka bantu untuk menasihatkan majikan masing-masing untuk memastikan kepatuhan kepada undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini. Dan seterusnya mereka juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana mereka boleh mengurus risiko dengan baik ya, di organisasi supaya mereka dapat mengoptimalkan segala apa yang ada dan juga dapat mengelakkan ya, berlakunya sebarang bentuk kemalangan, kecederaan, penyakit industri, keracunan ya, yang boleh berlaku dalam industri. Dan juga tentang prinsip hygiene dan kesihatan pekerjaan, lebih kepada bagaimana mereka dapat menguruskan aspek-aspek kesihatan. Jadi kita tidak mahu mereka hanya melihat dari sudut keselamatan, tetapi juga mereka harus menitik beratkan juga aspek kesihatan para pekerja di tempat kerja mereka. Dan juga bagaimana mereka boleh membantu menasihati majikan dari sudut pemantauan pemantauan bahan-bahan pencemar, ejen pencemar yang ada dalam organisasi, hasil daripada proses-proses operasi mereka sendiri. Kemudian mereka juga kita berikan bagaimana jika berlakunya kecemasan, bagaimana mereka dapat urus kecemasan itu dengan baik, apakah tindakan-tindakan yang boleh diambil supaya meskipun kita ada kecemasan tetapi kita dapat urus kecemasan itu dengan baik, supaya organisasi boleh pantas, dengan pantas kita boleh mengatasi segala kecemasan itu dengan baik dan dapat menjalankan operasi dengan secepat yang mungkin. Kita boleh kata pulih lah ya, operasi itu dengan seberapa segera melalui pengurusan kecemasan yang baik dan efektif ya. Kemudian mereka juga kita berikan pengetahuan untuk bagaimana mereka dapat mengurus aspek keselamatan dalam sudut penggunaan jentera misalnya. Ya, kemudian dari sudut layout ya, kawasan bekerja dan sebagainya. Di samping itu juga sudut ergonomik, ya, sudut ergonomik bagaimana para pekerja dapat menjalani kehidupan itu dengan selesa, ya, dan segala peralatan yang digunapakai itu selesa untuk mereka menjalankan tugas-tugas harian mereka, terutamanya macam kerusi umpamanya, very simple ya, yang paling asas sekali agar mereka dapat selesa bila duduk pada kerusi tersebut lah, ya, untuk sepanjang tempoh masa yang ditetapkan untuk mereka menjalankan tugas. Di samping aspek keselamatan dan kesihatan yang kita masukkan ya sebagai core lah, sebagai asam kata the major subject ni, keunikan program Mushroom ini adalah kita juga mengenengahkan ya, subjek-subjek yang tidak secara langsungnya ya involve dalam safety and health ni, tetapi lebih kepada isu-isu lain ya, yang juga turut sama-sama memainkan peranan yang penting ya, dalam memastikan perjalanan operasi organisasi itu dapat senantiasa ditingkatkan ya, dan produktiviti bertambah. Iaitu salah satunya adalah pengurusan security lah, bagaimana mereka ingin menguruskan aspek security dalam organisasi mereka sendiri untuk mengelakkan ya, berlaku sebarang kehilangan, kebocoran ya, maklumat dan sebagainya ya, yang sekarang ni memang menjadi isu yang agak hangat jugalah ya. Jadi kita bekalkan mereka juga dengan pengetahuan dari sudut untuk menguruskan security. Di samping itu, jika mereka ini juga terlibat dalam pengurusan projek, ya, jadi kita juga mengenengahkan pengurusan projek sebagai salah satu subjek untuk mereka. Ya, dan
Kalau kita lihat, dan satu lagi adalah kita juga perkenalkan salah satu daripada QC tools ataupun quality control tools, yang mana untuk orang kata continuous improvement, ya, iaitu yang kita panggil sebagai Six Sigma, untuk disertakan sekali dalam program ini. Jadi itu adalah merupakan antara ciri-ciri unik yang ada dalam program sarjana ini, ya, yang mana ia telah menjadikan program ini cukup lengkap, ya, cukup mantap, ya, untuk memastikan bahawa program ini sangat-sangat bertepatan dengan apa juga kehendak pihak industri, ya, dalam keperluan abad ke-21 ni lah. Okey, jadi sebenarnya daripada aspek sekecil-kecil perkara seperti kerusi yang kita gunakan di tempat kerja, sampailah kepada perkara-perkara yang macam pengurusan kualiti dan sebagainya, dirangkumi di dalam program ini. Okey, kita akan melihat seketika. Selepas ini pun Soalan akan masih lagi bersama kita dan berkongsi masih lagi berkenaan Moshroom. Jadi pastikan anda terus bersama iRadio UUM, merentasi minda anda. iRadio UUM, merentasi minda anda. Masih lagi bersama saya dalam segmen UUM Cares mengenai ijazah sarjana muda pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan ataupun Moshroom, nama simpelnya. Okey, bersama saya ialah Puan Suhaila yang akan berkongsi dengan kita sekarang ni. Mungkin ada para pendengar kita di luar sana yang ingin mengetahui sebenarnya berapa lamakah tempoh pengajian. Okey, terima kasih Umi. Tempoh pengajian untuk program sarjana ini adalah minimumnya 2 tahun, ya, yang mana kita jalankan program ini sebagai blended mode, ya, yang mana dia melibatkan self-learning, ya, pembelajaran sendiri dan juga online, ya, secara dalam talian. Dan kita ada seminar, ya. Jadi bagi dalam tempoh 2 tahun ni kita ada 6 semester, dan bagi setiap semester ada 5 seminar sahaja yang dapat berkongsi secara face to face lah, ya, pengetahuan dan pengalaman, yang mana ia pun tidak mengambil masa yang panjang, ya Umi, ya. Seminar hanyalah kita mengambil masa 6 jam saja sebenarnya, 3 jam untuk bagi setiap subjek mata pelajarannya. Jadi setiap semester jumlah subjek yang kita tawarkan hanyalah 2 saja. Ini adalah untuk kita pastikan bahawa ia dapat menjadi satu orang kata kemudahan, ya, kepada para pelajar yang mana terdiri rata-ratanya daripada warga kerja, ya, Umi, ya. Jadi bagi setiap subjek itu pula, kita hanya akan membuat penilaian dari sudut kertas kerja ataupun assignment mereka, dan juga ada peperiksaan akhir lah di akhir semester tu. Jadi 2 tahun saja tempoh untuk pengajian program ni. Okey. Jadi macam mana pula dengan yuran untuk program ni? Okey Umi, buat masa sekarang ni yuran masih lagi untuk program ni masih tetap lagi, ya, masih maintain untuk pada masa ini. Ya, jadi mungkin jangan lepaskan peluang, ya, bagi mana-mana warga kerja yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang keselamatan dan kesihatan ini. Untuk pada masa ini yuran program adalah RM19,150 sahaja. Ya, dan bagusnya yuran ini, ya, ataupun boleh saya katakan sangat-sangat berpatutan dan kompetitif, ya, kerana yuran yang kita berikan ini adalah termasuk semua buku teks, Umi. Jadi kita ada sekurang-kurangnya 11 buku teks, ya, yang pihak OUM berikan, ya, kepada para pelajar sebagai package dalam program ni. Jadi memang sangat-sangat berbaloi lah, ya, berbaloi-baloi ini. Okay. Jadi Puan, boleh tak kongsikan dengan para pendengar kita apakah mod pengajaran program ni? Seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, ya, kita menjalankan program ini menggunakan kaedah blended mode tadi, Umi. Dan yang paling istimewanya sebenarnya inilah merupakan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan, ya, di peringkat sarjana, yang ditawarkan secara orang kata dalam talian lah, ya. Maksudnya kita buat secara dalam talian ni yang pertama di Malaysia, Umi. Jadi ini adalah untuk bagi
bagi memudahkan ya warga kerja kita untuk menyambung pengajian mereka ya tanpa mereka perlu berhenti kerja ya sambil bekerja sambil belajar ya. Jadi itulah sememangnya apa hasrat OUM ya untuk memastikan lifelong learning ya bagi setiap warga kerja yang ada di Malaysia ni. Okey, now kita akan berhenti berehat seketika. Lepas ni Puan Suhailah akan kongsikan dengan kita apakah syarat kemasukan untuk program Mushroom ni. Jadi jika anda ingin tahu apakah syarat-syarat kemasukan program ini, teruskan bersama iRadio OUM merentasi minda anda. iRadio OUM merentasi minda anda. Okey, masih lagi bersama saya dalam segmen OUM Cares dan hari ini kita kita sedang mengetahui ataupun kita sedang bersama dengan Puan Suhailah Abdul Hamid yang sedang berkongsi dengan kita mengenai Mushroom, salah satu daripada program yang ditawarkan di Open University Malaysia. Jadi Puan Suhailah, untuk para pendengar kita di luar sana yang mungkin berminat dengan program Mushroom ni, boleh tak Puan kongsikan dengan kami, dengan kita, apakah syarat-syarat kemasukan program Mushroom ni? Okey, terima kasih Umi. Jadi untuk mana-mana warga kerja yang berminat untuk menceburkan diri dalam bidang keselamatan dan kesihatan, saya alu-alukan ya untuk turut serta dalam program sarjana ini, yang mana kita ada dua cara kemasukan ya ke program ini. Pertamanya adalah melalui cara kemasukan yang biasa ataupun normal, adalah melalui ijazah ya, ijazah dalam bidang kejuruteraan, bidang teknikal ya, boleh diutarakan permohonan ya. Dan bagi juga mereka yang tidak memiliki diploma ya, mereka juga boleh mohon untuk masuk ke program ini melalui kemasukan secara fleksibel Umi ya. Itulah merupakan salah satu lagi keistimewaan dan kelebihan yang ada di universiti terbuka ni, di OUM. Jadi untuk kemasukan fleksibel, para pemohon hendaklah berumur ya, sekurang-kurangnya 35 tahun ya, pada 1 Januari tahun permohonan itu dibuat, dan mempunyai kelulusan yang paling minimum Umi ialah STPM Umi. STPM dengan satu prinsipal ataupun jika mereka memiliki diploma dalam apa-apa jua bidang sebelum ini, boleh juga turut serta untuk memohon dalam program ini. Jadi kalau kita lihat ni, memang orang kata melalui kemasukan fleksibel ni memang sangat-sangat istimewa yang telah pun diberikan ya oleh pihak kerajaan kepada Open University untuk memastikan warga kerja terus-terusan ya menuntut ilmu pengetahuan di peringkat yang paling tinggi ya. Okey, jadi selain daripada itu, kemasukan fleksibel ni juga mereka perlu mempunyai pengalaman kerja yang sesuai ataupun itu bukan satu prerequisite. Bukanlah orang kata sesuatu yang, sebab kadang-kadang dalam safety and health ni dia kadang-kadang tidak mempunyai dapat pengalaman tu secara terus ataupun direct. Kadang-kadang bila mereka juga pernah terlibat dalam pasukan kecemasan ataupun terlibat dalam jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan ataupun mereka pernah terlibat dalam aktiviti-aktiviti atau program-program safety and health, itu juga boleh dijadikan sebagai satu portfolio lah pengalaman mereka dalam bidang OSH. Jadi bukan spesifik kepada okey. Jadi Puan Su, selain daripada Mushroom ni, saya difahamkan sebenarnya OUM ada juga menawarkan program occupational safety and health yang lain. Jadi boleh tak Puan kongsikan apakah program? Okey, sebenarnya komitmen OUM terhadap program keselamatan dan kesihatan ini telah bermula sejak tahun 2007 lagi Umi ya. 5 tahun yang lalu sebenarnya, yang mana kita melalui IPD ataupun Institute Professional Development Open University Malaysia telah pun menganjurkan program eksekutif diploma in OSH ya, bersama dengan pihak NIOSH ya, National Institute of Occupational Safety and Health, untuk bagi mereka yang ingin mengetahui bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini ya. Dan selain daripada itu, pihak OUM juga telah membuka satu lagi program sebagai kesinambungan kepada program eksekutif diploma, adalah program ijazah
ijazah pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau ringkasnya kita panggil BOSHEM, ya. Dan pada tahun ini sudah ke tahun yang ketiga para pelajar kita dalam program. Jadi bagi mana-mana warga kerja di luar sana, ada pilihan-pilihan untuk mereka, sama ada mereka boleh meneruskan pengajian mereka dalam di peringkat eksekutif diploma ataupun ijazah dan ataupun di peringkat sarjana. Ya, Umi, jadi ada orang kata option-option, ya, yang terbuka luas kepada warga kerja di sana untuk menceburkan diri dalam bidang safety ni. Okey, jadi ada beberapa pilihan untuk anda. Okey, jadi Puan Su, nampaknya kita hampir di penghujung segmen kita hari ini. Jadi sebagai penutup, apakah harapan Puan Su kepada para pendengar kita di luar sana? Okey, sebelum tu Umi, satu maklumat tambahan yang terkini, yang terkini, program sarjana ini juga telah diberi kelulusan, ya, oleh pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sebagai satu program pendidikan berterusan, ya, untuk para pegawai yang berdaftar, ya, dengan JKKP ini, the Safety and Health Officer lah, ya, pegawai keselamatan dan kesihatan yang berdaftar dengan JKKP, yang mana setiap setiap 3 tahun, ya, para pegawai ini dia perlu orang kata memperbaharui license mereka sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. Jadi program ini boleh digunakan sebagai salah satu daripada program berterusan untuk mereka mendapatkan points, ya, untuk memperbaharui lesen mereka. Dan di yang akhirnya ini ialah saya di Fakulti Sains dan Teknologi Open University Malaysia ingin mengalu-alukan, ya, warga-warga kerja yang berada di luar sana untuk orang kata meneruskan, ya, pengajian anda, ya, it's a lifelong learning, ya, dan untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran yang ada, khususnya untuk mereka yang berminat dalam bidang keselamatan dan kesihatan ini, untuk turut serta dalam program-program keselamatan dan kesihatan yang dianjurkan oleh pihak Open University Malaysia. Dan di samping itu, mungkin belum terlewat untuk saya ingin mengucapkan kepada semua warga kerja di luar sana adalah selamat hari pekerja, ya, dan juga pada 28 hari bulan April yang lalu, seluruh dunia, ya, menyambut hari OSH sedunia, ya, dengan tema kita pada tahun ini adalah promoting safety and health in a green economy. Dan diharapkan, ya, segala apa juga aktiviti kerja yang kita jalankan, segala peralatan dan teknologi yang dijalankan adalah dalam konsep hijau, yang mana ia akan dapat meminimalkan pendedahan hazard kepada pekerja, dan seluruh warga kerja dapat bekerja dalam keadaan yang selamat dan sihat, Umi. Itu saja akhirnya daripada saya. Okey, jadi terima kasih Puan Su kerana sudi bersama kami di iRadio UUM. Dan kepada para pendengar iRadio UUM di luar sana, teruskan bersama iRadio UUM. Kami akan terus melintasi minda anda.